I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is. Sumber berita dipetik daripada Oh Bulan. Berita terkini. Sarah tahu mama dan papa sedih. Pengarah Syamsul Yusof dan pelakon Puteri Sarah akhirnya sah bercerai talak satu selepas 6 bulan prosiding perceraian berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Semestinya berita perpisahan ini menyebabkan ada pihak yang bersedih, terutama ibu bapa kepada Syamsul dan Puteri Sarah. Terbaru di Instagram story, Puteri Sarah berkongsi tangkapan screenshot yang memaparkan perbualan dengan ibu Syamsul, yaitu Datin Fatima Ismail. Meskipun ada beberapa message tidak didedahkan, tetapi kelihatan Datin Fatima menekankan hubungan mereka sekeluarga tidak akan berubah walaupun Puteri Sarah sudah berubah status menjadi bekas menantu. Jangan cakap macam tu, papa kata tak ada apa yang berubah antara Sarah dengan keluarga mama. Kami tetap sama seperti dulu. Dalam pada itu, pemilik nama lengkap Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin menyatakan Datu Yusuf Aslam dan Datin Fatima tetap kekal menjadi kedua orang tuanya. Katanya kasih sayang terhadap mereka tidak akan pudar hingga ke akhir hayat. Sarah tahu mama dan papa sedih, apa sahaja yang berlaku, mama dan papa tetap mama dan papa buat Sarah. Tak akan berubah, saya sayang keduanya hingga akhir hayat. Pada 14 Jun, Syamsul dan istri pertama Puteri Sarah sah bercerai talak satu pada jam 12.25 tengah hari di Mahkamah Rendah Syariah. Mahkamah membenarkan permohonan cerai yang difailkan Puteri Sarah mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Pada 25 Mei lalu, Mahkamah Rendah Syariah dimaklumkan tiada ruang untuk Syamsul dan Puteri Sarah untuk berdamai dalam kemelut rumah tangga mereka. Untuk rekod, Syamsul dan Puteri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata, yaitu Syaikhul Islam 6 dan Sumayyah 4. Sekian info hari ini. Terima kasih.